Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sedulur semua. Terima kasih telah datang kembali, hadir kembali. Welcome back to our channel, Cikremes Channel, channel yang berisi remah-remah keseharian aktivitas kami. Jadi ceritanya hari ini di sore hari jelang maghrib pada asar, kami bertandang ke kebun tetangga yang itu sekarang sedang ada ibu-ibu yang fight gitu, ibu-ibu yang bekerja keras, dia memanjat pohon salam. Akhirnya dia memanen daun salam untuk dijual iketan kayak gitu di pasar, yaitu daun salam itu biasa kita temukan sebagai bagian dari bumbu ya, ataupun jamu juga itu. Nah itu nanti kita di kebun, kita sekedar ngobrol biasa saja, makanya ikuti kami, cekedot. Pinten kilo, Bu? Pinten kilo ya? Betul. Oh, sarungan. Kadene pripun? Oh, diikat. Oh, sami kalian kangkung ya, Bu? Ya, seperti oh, kangkung. Iya. Biasanya 5.000 3 ikat. Kalau enggak ya 1.500. Itu enggak liket niku, Sak? Ya. Sak pinten? Sak. Ya, banyak ini ketane. Gede. Lebih gede daripada kangkung. Alah nggo masak. Ya, masak buat jamu bisa to. Oh gitu. Iya. Lah yo iku wedang uwuh kae. Kan ono salam. Ya ono, cuman kan ra nganggo, maksudnya ngertine lak dong kayu manis, cengkeh. Ya itu juga ada. Nggih, nek dong salam. Dong salam biasanya jamu. Jamu. Ya. Direbus ngoten nggih? Direbus sama kayu manis jadi salam manis. Oh, nggih. Kalau enggak ya ini sama apa ya? Cai. Ini tok enggak, ini oh, tok di buat minum, buat apa, asam urat apa kolesterol itu. Oh, banyak. Nah, jadi belum praktek ya. Bisa jane pados kados napa? Daun pace niku nggih. Pace suruh. Oh, daun pace saya enggak tahu nek direbus. Oh, ada buat itu asam lambung, bapak saya di blender kalau. Daun pace? Iya, di blender yang mudah. Jane buat asam urat ya. Sebenarnya obat itu ada di sekitar kita, cuma kita itu tidak tahu. Dan nggak telaten, maunya cuma ya, maunya beli. Tinggal minum. Beli minum. Ini sirup-sirup ini ibu juga, Bu? Iya. Yes. Oh. Sirup-sirup, oh, Bu, salam juga? Iya. Ambil yang pendek dulu, terus kira-kira habis apa enggak, kalau enggak habis kan kasihan ini, untuk besoknya udah enggak baik. Sedikit yang paling banyak itu yang sama pertama kali manjat. Ini saya pakai obat ini soalnya. Obat. Oh, sing disemprot niku nggih? Iya. Obat napa niku, Bu? Fastak. Pas? Fastak. Fastak. Oh, jenenge Fastak. Untuk semut. Tapi untuk ayam enggak mati. Oh, nek ketotol apa? Dari semutnya. Oh. Itu pas waktu ngambilin melinjo itu tak semprot gitu ya, ngangkrangnya dimakan sama ayam, ayamnya nggak ada yang mati. Nggak apa-apa. Eh, siapa buah ira? Itu loh. Aduh, oh geng. Aduh. Biasa oh. Ngekonten. Burung ngicip kok. Nek sana kayaknya malah nggak ada. Malah. Lo nambil nih loh pedas buahnya. Gawane cilik ya golek wah salam. Tapi nek duwet ngertos, kalih uyah dicocol uyah ngoten niku to. Nggih. Duwet. Niku mboten. Ning katon diantem putrane ibu ya. Oh, ibu-ibu. Putrane ibu-ibu ra iki. Anak zaman sekarang kok dong bridis kayak dulu enggak ada. Taunya tinggal mateng enak di depan meja. Nah sekarang apa-apa tinggal online dah gampang. Eh, nih Sopi, ono ra ya? Buah, buah salam ono. Angel ya. Kecuali kali pesen mungkin bisa ada yang nyariin. Om gitu. Enggak
buka tiap nganu saat nih, Bu. Oh, nek niku kalau enggak tahu. Betul enggak? Oh. Tahunya nek pas ada ya ada, enggak ya enggak, cuma dibuka. Ijo ini nek garis. Apa? Apa? Boten penak. Darane ngrebut kancane. Nek pun lengganane kancane enggak, darane ngrebut ndek kancane. Itu kan linjo barang ini tuh tembung uang jawaban buat nangsal merdane rusak malah tercium ini buat tempat awang gitu buat ini sih keringannya panjang loh panjangan terus ya kayak panas banget ya nanti kau saya ngapain gitu oh enggak wah ngapain minggir bu iya ah buat saya tenggelak kan tangan anak kerja ah abrah dari habis gempa sampai sekarang 2006 nih kok jantung asam lambung kok ya komplikasi iya nah, iya temen ya iya kayak sebelum meninggal kan yang bersih-bersih ini bapak sama adik. Oke teman-teman sedulur saudara kawan sahabat dan semeton semua itu tadi perbincangan kami bermain dan bertandang di kebun yang ada ibu-ibu pekerja keras ibunya dan gitu obrolan intermeso tapi bagus juga itu kehidupan wong deso yang bisa kita taladani yaitu pekerja keras yang tanpa menyerah yang penting halal apapun dijalani ibu-ibu manjat pohon loh. Oke, semacam itu. Terima kasih atas kunjungannya. Apresiasi kami haturkan. Apabila Anda berkenan juga untuk like, share, komen, dan subscribe video di channel Cikrimis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and bye-bye.